Manchester City dikabarkan menawarkan Juventus dua pemain, yaitu Bernardo Silva dan Andre Clapperty, untuk membantu menyegel transfer Cristiano Ronaldo ke Manchester City. Masa depan kedua pemain di Stadion Etihad tidak jelas. Keduanya dikaitkan dengan pintu keluar di awal musim panas ini, termasuk Clapperty ke Juventus. Laporan menyebut Ronaldo berbicara dengan rekan senegaranya yang dari Portugal dan bintang City, yaitu Silva, Rubens, Dias, dan João Cancelo tentang kehidupan di City tersebut. City akan rela mengeluarkan uang tunai untuk membayar gaji besar pemenang Ballon d'Or 5 kali itu. Namun mereka enggan menawarkan Juventus biaya transfer yang besar di atas gaji. Karena itu, City menggunakan Laporte dan Silva demi meyakinkan Juventus untuk menjual CR7. Ronaldo memasuki tahun terakhir kontraknya di Juventus. Dia diduga meminta untuk meninggalkan klub. Ronaldo tak masuk starting ketika Juventus meladeni Udinese kemarin. Tapi wakil presiden Juventus, Pavel Nedved, mengisyaratkan tak melepaskan Cristiano Ronaldo. Kami tidak akan mencoba membuat cerita sensasional ketika tidak ada. Itu adalah keputusan yang kami bagikan dengan pemain lain. Di awal musim ini, dia secara alami tidak dalam performa terbaiknya. Sementara itu, Manchester City kabarnya beralih ke Ronaldo karena kesulitan membayar Harry Kane yang telah mereka kejar sepanjang musim panas ini. Tottenham Spurs tidak mau membiarkan pemain bintang mereka pergi dengan harga kurang dari 160 juta pound sterling. City juga telah memecahkan rekor transfer Inggris sebesar 100 juta pounds.